Halo, selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel Denny Kece. Dan pada kesempatan hari ini saya akan kembali mereaksi video, ya film pendek ya. Jadi untuk malam ini saya mau suasana yang berbeda, karena malam-malam sebelumnya saya sudah mereaksi video horor. Sekarang ada film pendek yang katanya lumayan oke ya. Judulnya adalah Banyu dan diproduksi tahun 2018. Kita lihat dulu ya, dari channel mana ini di-upload. Film pendek Banyu tahun 2018 sudah ditonton sebanyak 464.000 sekian kali. Pada 23 Agustus 2020 di-uploadnya. Pengupload adalah Papua Pride channelnya. Kita bantu subscribe. Subscribernya sekarang sudah 51.100.000 ya. Sekarang kita lihat deskripsinya. Sri, seorang wanita yang hidup bersama bayi Banyu 9 tahun. Anak yang dilahirkan dari kasus pemerkosaan pada dirinya 10 tahun silam. Film Banyu ini disutradarai oleh Richard Suwai yang mana adalah orang asli Papua. Wah, ini kita jarang ya melihat sutradara asli dari Papua ya. Atau saya yang kurang banyak nonton kali guys. Oke, tanpa banyak basa-basi kita coba langsung nonton seperti apa film Banyu ini ya. All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Oke, di adegan pembukaan awal kita sudah disuguhi dengan adegan bercocok tanam teman-teman semua. Nah, ini si istrinya kayaknya. Ini si Banyu, Banyu dan Sri. Sing api mangane. Dia pakai bahasa Jawa, teman-teman. Jadi setting tempatnya ada di pedesaan, teman-teman. Karo kancamu. Jatukaran terus. Kesel, Ibu. Kita bisa lihat ya, di situ masih asri. Banyak pohon, hutan. Kemudian rumahnya juga sangat sederhana ya teman-teman. Dan si Banyu ini sekolah kayak anak-anak desa pada umumnya, dia jalan kaki jauh. Matur nuwun. Sama-sama, Pak. Soalnya telat ya. Nggih, Pak. Nah, ya aman dah. Aman insyaallah. Ah, ya wis. Aman ya ta? Aman insyaallah aman. Ayo nah, nyambut gawe. Iya, Pak. Loh. Le. 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 Si Banyu takut mungkin karena lihat itu pakai seragam polisi, dia habis nemu dompet ya tadi ya. Mungkin takut diambil gimana atau dikira nyolong itu. Yo gelem lah. Wis ganteng,
suge. Kurang opo, Cal? Kurang konco turu. Eh, tapi bojomu, Sum? Ora asik. Ora iso dijak seneng-seneng. Ora iso dijak guyon. Malah njaluke jatah terus. Tapi nek aku arep tuku gincu, ora iso. Lah kowe ngopo kok rung rabi-rabi, Wul? Iyalah, nek rabi ki aku ya gelem to ya, Sum. Nang urung ana jodone wae. Lah maksiatno piye? Walah, mergo kae to. Ya ora gumun. Wong anake ora duwe bapak, ya mesti arep golek bapak lah. Ben soleh-leleh, ora kerja terus. Wis to, Mbak. Peduli koncone wae ditikung. Wis to, Mbak, engko ndak dadi ribut lho, Mbak. Ya ben ribut, ya ben. Emang kenyataane ngono. Bojoku wae ya digodani Sri. Wis ngopo Sri? Ora trimo. Mbak, Mbak, wis to, Mbak. Mangkane ya. Ini bojo ke dijogo. Sri. Sri. Gelap, gelap. Mama enggak tuh. Gelap. Boi. 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 Udut, ngapik, tak mau ke Bu Guru, weh. Le. Di Bayu kayaknya korban bullying ya, teman-teman. Ya, di... Kue tau, Wero. Ejek teman-temannya terus, itu. Gitu kan. Ditindas. Ibu tahu. Ngajari kue maling. Jawab, Ibu. Banyu, delok ibu, di tanganmu, tangan iki, orang gua ajar maling, awak dewe ki pancen uripe susah, tapi kudu duwe harga diri, nek kowe pengen tas anyar. Mengko, nek ibu wis duwe duit, mesti tak tukokke. Le! Mungkin ini berkas laporan saat 10 tahun yang lalu ya teman-teman, saat dia jadi korban pemerkosaan ya teman-teman. Sepertinya sih kasusnya nggak selesai.
karena dia cara dia melihat sama kelihatan lah dari raut mukanya ya. Sampai diremas-remas ya kertasnya gitu. Nah, sepertinya si istri mungkin dia demi mencukupi kebutuhan sehari-hari karena memang nggak punya suami dan juga anaknya sekolah, dia melakukan hal seperti ini, teman-teman. Dia menjual diri. Kue rautut. Boten, Mbak. Lagi pisah niki po? Ah, nge. Ngeten niki nge. Pun kerep, Mbak. Tapi nek nge. Kali. Apa? Kali. Keplay. Boten, Mbak. Boten. Boten-boten niku maksud kulo. Nge. Kulo niku nek kare. Pacar kulo niku kerep. Tapi nek nge. Kali. Pripun. Alah. Ameh ngomong karo wedokan ra bener wae angeleman. Pripun, Mbak? Yo, yo jalan. Jadi semak-semak dong. Mungkin karena di desa ya, teman-teman. Ceritanya si cowoknya ini baru pertama kali ya dia pakai jasa kayak gitu, kemudian nggak ngerokok juga. Ya lumayan, butuh gede kayak anak sih. Lah emang boten wonten kawean liyane napa, Mbak? Kawean opo? Wedoan kaya aku ngene iki. Durung tamat SMA, wis duwe anak. Ora duwe bapak sisan. Loh. Kok paket ngoten iku, Mbak, ceritane? Lah pripun to, Mbak? Kuwi ora usah mbok pikir. Ono pelanggan liya. Yo. Mbak, sik. Anu. Raf di desa, Mbak. Desa. Kowe ngomong desa. Aku luweh wedi nek anakku ra iso mangan. Rasa sekolah.
Kliwonan Mas Agus. Iki lho sing marahi aku kangen terus karo kowe, Sri. Jadi si istri ini sosok seorang ibu yang lebih takut anaknya gak bisa makan, gak bisa sekolah ya teman-teman. Ya seperti itulah. Air mbak, mas, tiker. Oh jadi kalau siang dia juga berjualan sama sewa tikar di pantai ya teman-teman. Mbak, Mas, tikar. Le, wis ngerjake PR durung? Wis sholat? Adegan bercocok tanam lagi teman-teman. Kok kesusu mas? Ra koyo biasane lho. Ah bojoku wis goleki ya, aku kudu ndang bali ya Sri. Ya, iki. Shh.
kurang iki, Mas. Ayo. Sesok-sesok menggo-menggo nek awak dhewe ketemu meneh kan iso tak ganepi to. Rumangsamu aku iki bojomu. Aku iki wis janji karo Banyu. Meh nukok ketas anyar. Nganggo dilut bayare suwi. Coba baleni omonganmu kuwi. Nganggo dilut bayare suwi. Coba baleni meneh omonganmu, eh? Baleni meneh omonganmu, su. Su. Gelem nganggo, ra gelem bayar. Pengen gratis karo pitik. Kampret kowe. Aku wong ibuku neh. Pas kowe ya. Tak lapor ke polisi. Masih ada lanjutan ya teman-teman. Ini baru karya anak bangsa yang patut diancungi jempol teman-teman. Dari aktingnya ya, jalan ceritanya benar-benar nggak ngebosenin dan benar-benar menjiwai si Sri ini, ibunya si Bayu ya. Jadi kalau menurut saya dalam cerita ini si Sri itu menggambarkan seorang ibu yang latar belakangnya adalah korban perkosaan ya, sampai melahirkan si Bayu itu. Dan ada adegan di mana ketidakpuasan terhadap hukum, terhadap kepolisian ya, dengan mungkin itu menurut saya, karena surat laporan yang ada di lacinya itu dia buka lagi, kemudian dia remas-remas, dilempar seperti itu. Kalau menurut saya itu mungkin gambaran kasus yang tidak selesai saat dia melaporkan kejadian 10 tahun itu, saat dia diperkosa dan dia gak puas, sehingga dia mau gak mau karena gak ada ayah untuk si Bayu, dia harus kerja banting tulang sendiri. Kita gak bisa menyalahkan juga, gak ada yang menolong, mungkin gak ada keluarganya gitu ya teman-teman. Si Sri ini dia terpaksa harus menjual diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia digambarkan juga dengan susahnya mencari uang. Kalau dia siang itu dia berjualan di pantai, kemudian menyewakan tikar untuk orang ya. Digambarkan susahnya mencari uang seperti itu, sehingga dia mau gak mau harus mencukupi dengan cara berjualan diri ya. Kemudian di akhir cerita dia dihadapkan dengan dua jalan ya. Satu jalan menuju kantor polisi, satu jalan menuju kota. Setelah dia mungkin itu gak meninggal ya, dia melakukan kejahatan itu. Kalau misal itu kan dia takut dilaporkan ke polisi. Kemudian dia setelah dia memukul
si laki-laki yang memakai jasanya dia itu, dia sama si Banyu itu bingung mau ke kota atau ke kantor polisi. Kalau menurut teman-teman, kemana mereka akan pergi, teman-teman? Kalau teman-teman ada di posisi seperti itu, dia teman-teman nggak puas terhadap hukum ya, karena pernah kasusnya nggak diselesaikan. Satu sisi dia telah melakukan tindakan yang mencederai orang lain ya, dan takut dilaporkan ke polisi. Atau dia harus pergi ke kota, kabur, meninggalkan jejak ya, mencari pekerjaan di kota bersama anaknya. Oke lah, mungkin sekian reaksi video dari saya. Untuk link deskripsinya, seperti biasa saya copy ya, saya share di deskripsinya nanti ya. Oke, sekian dulu video dari saya malam hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah ya.